Entah ini. Ini dari masing-masing sekolah. Oleh karena itu mungkin di Bukalisik berbau sekarang. Saya minta besok Bu, Ibu bikin surat edaran ke semua sekolah. Dan usut ini, kalau Ibu tidak yang mengusut, saya yang mengusut ini. Ya. Maka sekarang dari Ibu Kadis didengar oleh semua dan tolong media. Tolong media minta bantu. Nyatakan oleh Ibu bahwa Disdik tidak pernah mengeluarkan aturan kebijakan anak yang tidak divaksin tidak boleh sekolah PTN. Tuh. Katakan itu. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kami Dinas Pendidikan hanya mengatur tentang PTMT itu pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk kemudian anak divaksin dengan tidak divaksin bukan kami yang mengatur. Tetap anak bisa bersekolah. Sudah terjawab? Ya. Yang menjadi kegelisahan masyarakat sudah terjawab. Jadi tidak divaksin, saya tegaskan sekali, tidak divaksin, seorang anak tetap bisa ikut sekolah pembelajaran tatap muka, betul ya? Dan tidak divaksin tidak ada korelasi hubungan apapun dengan penerimaan sekolah berikutnya, betul ya Bu? Nah, dengar oleh semua. Jadi kalau ada oknum besok bikin lagi surat begini, kita seret ke rumah hukum.